Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Tutorial Akuntansi dan Perpajakan. Tentunya masih bersama saya Siswo, dan kami saat ini berkolaborasi dengan Vocasia, di mana Vocasia ini adalah platform digital untuk kursus secara online. Jadi teman-teman bisa kursus dimanapun dan kapanpun tentunya. Di dalam kursus ini nanti dibagi jadi 6 sesi atau 6 pertemuan, di mana di dalam 6 pertemuan itu teman-teman akan belajar perhitungan PPh 21 karyawan, mulai dari karyawan yang masuk di pertengahan tahun, kemudian perhitungan karyawan yang setahun baik menikah ataupun belum menikah, dan juga nanti akan diberikan cara perhitungan pajak atas THR seperti itu ya. Jadi hal ini sangat penting sekali diikuti untuk teman-teman yang saat ini statusnya masih sebagai karyawan atau mahasiswa bahkan, dan juga buat staf akunting dan perpajakan untuk upgrade terkait dengan perpajakan tentunya. Kenapa kursus ini penting untuk diikuti? Karena teman-teman akan mendapatkan skill dan juga keterampilan perhitungan PPh 21 secara detail, dan juga pastinya dapat dipertanggungjawabkan sehingga teman-teman sekalian bisa berkontribusi ke perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kesalahan dalam hal perhitungan pajak untuk PPh 21 atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan. Jadi jangan lewatkan kursus di Vocasia, jadikan diri Anda kompeten.